السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد حدرين قوم مسلمين رحيمكم الله Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat ini, kami akan menyampaikan sebuah tema, yaitu filosofi sodakoh dalam Islam. Sudah sama-sama kita maklumi dan kita mafumi bahwa sodakoh adalah pemberian orang Islam kepada orang lain dengan diiringi keikhlasan hati dan hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa ada batasan waktu dan jumlahnya. Tentunya di sini ada beberapa keutamaan bagi orang yang melaksanakan sodakoh. Yang pertama, orang yang melaksanakan sodakoh itu akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, rajim. Wa ma min syai'in Apa saja yang kalian sodakohkan, yang kalian infakkan, maka oleh Allah akan diganti. Dipertegas oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam sebuah hadis kudsi, Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibnu Adam anpik unpi alai rawahu muslim wahai anak Adam impaklah kamu sodakohlah kamu maka aku akan impak untukmu keutamaan yang kedua adalah orang yang melaksanakan sodakoh tidak akan berkurang hartanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nakosot sodakoten Mimalil, bahwa sodakoh tidak akan mengurangi harta. Yang ketiga keutamannya adalah yaitu Allah akan menukarkan sodakoh itu dengan surganya Sesuai dengan firmannya nya "Innallaha minal mu'minina angfusahum wa amwalahum bi jannah. Sesungguhnya Allah akan menukarkan dirinya orang iman, hartanya orang iman ditukar, dibeli dengan surga. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita gemar untuk bersodakoh. Wabilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.